Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أنا بالدين جماعة مغرب مسجد خديجة yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, meskipun sebulan sepertinya lama, tapi ternyata sudah ketemu lagi. Ini bagian dari tanda-tanda kiamat, itu adalah waktu yang semakin terasa pendek. Itu bagian min alamatis saah, ya, bagian dari tanda-tanda hari kiamat, dekatnya hari kiamat, ya. Tapi kalau jenengan pengen ngulur waktunya, ya gampang, tinggal ngaku-ngaku saja, kok lama sekali nanti. Itu artinya merasa waktunya masih kiamatnya masih lama. Baik, kita masuk pada lembaran yang ke berapa nih? Halaman berapa ini? Halaman 4 ya. Halaman keempat. Mudah-mudahan ini belum ya. Saya tolong lupa ingatin. Tolong belum ini. Atau sudah? Ada yang merasa sudah? Belum ya? Baik. Kita doa bersama dulu. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabi wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan taqabbala. Allahumma israh sudurana bi faidil imani bik wa jamil tawakkul 'alaik wa ahyina bi ma'rifatik wa abidna 'ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Semoga yang kita pelajari barokah untuk kita semuanya. Amin. Amin. Baik. Masuk ke dalam ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Subhanallah azim. Ada yang ingat pelajarannya dari falamma kepada adha'a? Adha'a itu namanya mata. Jangan dijawab mat solar, mat solar ya pelawan. Mat falam ma matobi'i, ma ketemu kepada hamzah, itu namanya apa? Kalau di luar kalimat namanya majais munfasil. Kalau satu kalimat itu setelahnya adu'at, nah, itu namanya wab mat wajib mutasil. Nah, itu. Kalau falam ma ke adu'at itu ma ke a, itu namanya mat majais munfasil, karena lain kalimat. Nah, dia panjangnya kalau bisa melampaui matobi'i. Nah, tapi kalau yang kedua adu'at, nah, ini mat wajib munfasil, maka dia harus panjang. Harus panjang kalau bisa 5 ketukan. Nah, ini ingat-ingat pelajaran tajwid, ya. Baik. Ini saya terjemahkannya langsung ke dalam tafsirnya biar enggak mengulang, ya. Ayat 17 ini penjelasannya adalah halul munafikin alladzina amanu dim. Gimana ya. Dapatnya? Oh ini. Nah, ini halul munafikin alladzina amanu dhahirun la batinan. Keadaan kondisinya orang-orang munafik yang mereka
menampakkan keimanannya, zohirnya, lahirnya menampakkan keimanan, la batina, tapi tidak sampai kepada batinnya, tidak sampai kepada hatinya, tidak sampai kepada jiwanya, itulah cirinya orang yang munafik. Ya. Menambahkan iman-iman kepada apa? Al-imanu birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mereka ini menampakkan seolah-olah beriman kepada risalah, yaitu misi yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa kafaru. Kemudian mereka sesungguhnya adalah mengingkarinya. Kafaru. Okay. Kemarin sudah saya sampaikan apa artinya kafaru, apa artinya kafar. Kafar itu diserap di dalam bahasa Inggris, yaitu cover. Cover itu bungkusnya. Jadi kalau kita punya buku, ini ada covernya. Ada tulisannya depannya apa, dalamnya. Kalau nggak dibuka ya nggak kelihatan, belum isinya, itu namanya cover. Orang yang kafir itu orang yang menutupi isinya. Dia tahu isinya itu karena isinya bagus, isinya benar, isinya sempurna, dan dia khawatir kalau nanti dibuka banyak orang yang beriman, maka dia mengkufurinya. Maksudnya apa? Gimana supaya orang tidak tahu? Ditutupi yang rapat-rapat, itu namanya orang yang kafir. Makanya disebut juga orang kafir itu orang yang menolak keimanan. Menolaknya dengan cara yang berusaha, dengan cara menutupinya, membungkusnya, menghalang-halanginya, supaya orang tidak banyak yang tahu. Kalaupun tahu, diusahakan supaya tahu itu salah, sehingga apa? Keliru keimanannya. Itu yang namanya orang yang kafir. Ya. Nah, maka dalam bab ini semua orang bisa terkena, terjangkit penyakit kafir, penyakit kufur. Walaupun dia mengaku beriman, atau dia punya niat yang jahat, niat yang buruk. Misalnya apa? Mengaku-ngaku masuk Islam, padahal dia ternyata tidak beragama Islam. Kalau di zaman penjajahan, apa namanya? Yang terkenal ada dua. Kalau di Sumatera namanya Snow Burgronya. Kalau yang di Jawa namanya Van der Plas. Di dua ini adalah misinya penjajah Belanda, yang dia ini ingin mengetahui, ingin membersamai kaum muslimin supaya tidak ada gap, tidak ada jarak antara Belanda dengan Indonesia, maka dia tanda kutip pura-pura masuk Islam. Nah, ini pura-pura masuk Islam. Padahal dia itu tidak. Bahkan sampai belajar ke Mekah, bahkan sampai menikahi anak penghulu di Jawa Barat, itulah seluruh dunia. Berganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Sekolah atau mondok di Mekah. Kabarnya sampai menguasai berapa tafsir Quran. Tetapi kalau jenengan lihat makamnya di Belanda sana, ya makamnya ya makam sudah meninggal dalam keadaan Kristen. Nah ini fenomenanya begitu. Nah karena mereka itu kemudian terjatuh di dalam kekufuran, ya fasaru yatakhabbatuna fi rumati dolalihim wa hum la yashurun. Nah karena mereka seperti itu, menjadilah mereka ini terjerembab, tersungkur di dalam kegelapan kesesatan mereka, tetapi sayangnya mereka la yashurun, tidak menyadarinya. Wala amana lahum fil khuruji minha, dan sayang lagi mereka tidak ada usaha, tidak ada pikiran, tidak ada pengharapan sedikitpun untuk keluar dari kesesatan mereka itu, dari kegelapan mereka seperti itu. Ya. Maka tusbihu hala jama'atin fi lain jama'ah fi lainatin mudlimah. Maka keadaan orang-orang munafik itu adalah seperti sekelompok orang yang berada pada kegelapan malam. Wa uqata ahadun naro. Kemudian salah satu di antara mereka ini menyalakan api. Kalau bahasa kita bukan api, Pak, mungkin apa namanya? Obor. Kalau jenengan
tahun-tahun 70-an ya, itu ngaji itu biasanya dibekali obor, kan nggak tahu ya, obor karena peteng-peteng, nah biasa itu mulai kudo-kudoan, oke mati nih lagi ngelowayu, paten obornya bingung kape kan gitu, ya. Nah nyalakan obor salah satunya, ya. Azimah lidaf'i wal idha'ah. Nah, maka kemudian muncullah apa cahayanya, sinarnya. Falamma sat'at an-naru wa an-narat ma haulahu. Nah, tatkala ini obor atau cahaya sudah mulai menerangi sekelilingnya, begitu intofa'at wa tamat, tiba-tiba kemudian mati itu. Nah, tiba-tiba mati. Ya. Maka kemudian apa? Fasorot ashabuha fi dhulumatin. Maka akhirnya semuanya yang ada di situ, ya, di dalam gelap. Karena apa? Satu-satunya obor yang dinyalakan tadi itu mati. Ya. Maka kemudian apa? La yarawna syai'an. Ya, mereka akhirnya tidak bisa melihat apapun.